Makanya Ida ke apa? Ke Medan karena instrumennya lengkap, alat ilmu falaknya. Tepatnya di OIF. Tepat di OIF. Kalau di Banda di mana? Di Kuta Tunggu Kuta Karang di Lokngah sana. Transkrip itu seperti apa? Bahkan dari kunjungan-kunjungan yang datang ke OIF, yang satu hal yang mereka tunggu itu pengamatan matahari di sliding roof, ya kan? Mereka sampai rela mengantri panjang, panas-panasan hanya karena untuk melihat matahari dari teleskop. Kami banyak belajar lah tentang cara memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar gitu. Banyak juga belajar ke yang ahli-ahli instrumen, software itu sama Bang Hare kan.